like dan di share di sosial media teman-teman. Terima kasih. Bye bye. Check it out. Teman, sekarang kita berada di kedai Ongklo, Jalan Dieng, Pulau Batur, Banjarnegara. Di sini adalah jual mie Ongklo, makanan khas Banjarnegara Dieng. Yuk, cekidot, kita cicipin yuk. Mari kita masuk. Gimana dia? Aduh, mama udah di sini. Mama cantik. Apa kabar sayang? Halo, Bu. Aduh. Makanan khas mana tuh? Khas Bondowoso. Bukan Pondok Banjarnegara. Banjarnegara. Mie ongklok. Ayo kita tunggu. Iya, oke. Okay. Biasanya makan mie ini, mie ayam itu. Kita tunggu menunya. Ceker. Ini dia makanan khas Dieng, mie ongklo. Pertama kali guys mencicipin makanan ini, mie ongklo dari Dieng. Ini terbuat dari apa ya? Oh, apa? Oh, begini. Ini namanya mie ongklo teman-teman, makanan khas Dieng. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Dieng, Tamasya, jangan lupa mencicipin mie ongklo. Yuk dicoba. Ini mie ongklo ini ya. Ini gimana ya? Lendir-lendir begini apa gimana ya ini? Seperti gak dikasih sagu nih teman-teman nih. Ini satenya, sate-satenya. Ini kayaknya nih mie ini dikasih sagu apa ya? Jadi kental gitu teman-teman. Ini kayak ada lemnya. Ada lem. Manis. Ya, ada lemnya. Review mie ongklo dari Dieng ya teman-teman. Ini rasanya manis ya, tidak pedas ya. Ini apa? Dia pakai seperti pakai terigu atau sagu nih teman-teman ya. Jadi kayak lem. Jadi teman-teman yang suka manis boleh nih makan mie ongklo nih. Manis tidak pedas, itu reviewnya teman-teman ya. Lumayan enak